Autofocus manual. Auto. Ini blur nih. Bunyi fokus gue sih, ingat. Teka-teka aku gitu. Tengah mana? Kalau kabel ini beda, tak. Hey man, jumpa lagi dengan saya Bikel Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Kali ini gua dan teman-teman gua Makombeo tim Makombeo tim ya. Produksen Makombeo. Kali ini gua sama teman-teman Makombeo Production lagi mau bikin film hantu. Hah? Takut. Lebay. YouTuber emang agak lebay dikit. Aslinya enggak gitu. Kencong pula. Nanti Bikel Mana bagian promosi. Nah, di sini kita baru menemukan sebuah tempat atau rumah yang akan direkomendasikan, yang nanti rencananya kita mau bikin film horor. Baik. Nah, sekarang gua mau kasih tahu keadaan rumah di sini tuh, guys. Di sini ada lemari tua kayak gitu, guys. Kalau lihat foto di sini kok kayak serem gitu. Terus ada benda-benda, ada apa namanya nih? Tempat kue. Toples. Terus ada toples. Dan masih ada kue-kuenya. Yuk, sini lagi. Nah, rumahnya tuh masih seperti rumah-rumah lama gitu. Coba kita lihat kamarnya. Gua merinding, guys. Bisa difokuskan. Beneran. Kalau di sini lebih ngeri sih sebenarnya. Saya coba masuk. Assalamualaikum. Ada yang ngeri ini, guys. Saya nggak berani lihat yang di bagian sini ya. Nah, nanti mungkin kamar ini bakal dipakai buat beberapa scene yang akan kita ini. Terus ada sofanya kayak sofa lama gitu, guys ya. Tuh. Coba lihat ke sini. Kirannya. Nah, kemudian kayu-kayunya masih kayu-kayu tua gitu, guys. Kita lihat yang bagian yang selanjutnya. Ayu, okay. Di belakang sini agak gelap. Tuh, pintunya. Kita lihat pintunya dari kayu-kayu tua, kayu-kayu lama. Ini nggak tahu umur rumah ini udah berapa tahun. Pokoknya saya udah lahir, rumah ini udah ada. Sekarang umur gua udah 26 tahun. Nah, lemarinya terbuat dari kayu. Terus dapur. Nah, kelihatan tua banget rumahnya, guys. Kita lihat di bagian dapurnya di belakang. Nah, ini toilet. Nanti kita lihat Makombeo Production seperti apa film yang film horor. Kamera yang ini ya. Seperti apa film horor yang akan dibuat nanti, guys. Nanti gua bakal sering ngevlog proses pembuatan film horor. Judulnya itu adalah Nduk-nduk Numpang Temalam. Balik. Ini pertama kali gua ngikutin teman-teman, dan di kampung kami ini pertama kalinya kita bikin film horor. Sebelumnya ada film-film cinta, film-film sejarah lama. Nah, sekarang udah mulai masuk film horor, dan sutradaranya adalah Yuzadi Rafwandi. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton, sebelumnya kita udah bikin video judulnya Anak 5. Yang satu, dua. Yang ketiga coming soon lagi. Yang ketiga coming soon. Ditampilin gak nih videonya?
Tampilin aja, enggak apa-apa. Tampilin dikit aja ya. Nih. Coba. Nih, lihat videonya, guys, ya. Nah, itu dia guys, salah satu video dari Makombio Production. Itu gua kasih tahu rahasianya, kameranya pakai handphone. Ya, ngeditnya pun juga pakai handphone. Beliau adalah editor. Kameramennya bukan. Kameramen harus yang lain. Kameramennya ya ini. Ya ini pokoknya yang sebelah di balik kamera itu kameramen. Yang tukang lampu. Untuk ke lampu, kasih lihat tuh ke lampu. Jangan kasih lihat, jangan kasih lihat. Tukang lampu yang namanya sekarang ya. Hati-hati dihujat haters loh. Oke, ditunggu film horor, film hantu, film hantu, film hantu yang berjudul Dundu Pantai Malam. Lari. Ke belakang. Sarannya enggak yoga gue menang. Nah guys, kalau dilihat dari bawah rumahnya tuh kayak gini. Tuh, rumahnya rumah yang terbuat dari kayu, lumayan besar rumahnya. Sekarang rumah ini udah nggak ada penghuninya lagi, cuman keluarga dari orang yang punya rumah ini mengizinkan kita untuk bikin video di sini, guys.
Oke? Subscribe Abikel Mana, ikuti terus proses pembuatan film Nduk-nduk Numpang Temalam. Itu bahasa daerah kami, nanti kita jelaskan di filmnya. Oke? Sampai jumpa, subscribe Abikel Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.